Ini keren. Vintage. Cakep banget harganya. Warnanya coklat. Parka-parka perang ini. Keren, keren. Katun tebal original vintage. Ini bisa laki, bisa perempuan. Mantap toh. Ini keren. Parka lagi. Wow. Berat banget. Yang request parka-parka di samping saya banyak banget parka di harga 50 ribuan masih layak pakai. Yang request yang belum kesepil-kesepil, sabar dulu bos, cek-cek pasar dulu. Yang suka parka yang sealiran dengan saya, yang suka di like, yang tidak suka di dislike. Parkanya berapa bang? 50 ribuan ya. Parka-parka sama jaket-jaket parasut. Parkanya murah. Kemarin di Daton juga 50 ribuan. Saya sampai mengalah karena takutnya kalian ada yang suka parka, ternyata sudah di CO. Alhamdulillah parka di Daton kemarin sudah saya hubungi Daton, kalau memang nggak diambil diambil saya, ternyata ada yang ngambil bosku. Ini parka di 50 ribuan, kira-kira ke ukuran L, made in Korea, Joe Army. Parkanya masih 50-60%, masih bagus bosku, cuma ada noda mungkin hilangin. Kalau noda-noda seperti itu tidak membandel biasanya bosku. Keren. Kalau parka memang ada tali serut bos ya. Tali serut bukan buat perempuan, memang parka seperti itu. Ya, Joe Army juga ini bagus banget. Ini yang ada hoodie-nya bosku. Wow, ini keren. Vintage and Classic MNC. Zipper-zippernya masih lancar. Tidak ada yang berkurang. Ini masih oke. Masih bagus bosku, masih 80%. Belakangnya coba ini ke ukuran L. Oh, belakangnya masih oke, mulus 80%. Seperti ini 50 ribuan kalau menurut saya sih worth it sepadan. Ini parka di sini sudah turun. Artinya dulu parka itu harganya di atas 50 ribu. Kalau ini ukuran ke L. Kali ini aku mengalah kedua kalinya, enggak aku beli. Barangkali ada yang cocok, kita coba. Aku ukurannya ke L. Oh, cakep banget parkanya. Oh, keren coy, 50 ribuan. Pas ngepres. Oh, parkar-parkar di sini jaket-jaket parasit di sini banyak bosku. Di harga 50 ribuan yang kastok hitam, kalau kalian cari kastok-kastok itu yang hitam bosku. Kalau yang putih itu biasanya di atas 100. Ini kak. Hah? Ukuran L. Reviewnya di hari Jumat. Setelah telurnya aku upload di hari Sabtu. Kalau memang tidak ada berarti sudah kejual bosku. Hijau Army. Wah, ini dikasih bed bosku, dibeliin bordir, dibeliin bordir infanteri Amerika yang gambar kayak dayak-dayak. Di sini dikasih bordir apa Army, dikasih bintang. Cakep ini. Keren loh. Ini agak lebih panjang parkanya. Warnanya coklat. Parka-parka perang ini. Keren, keren. Berhoodie. Buat laki perempuan, kalau parka mah netral bosku. Hoodie-nya lebar banget nih. Ini kayaknya hoodie-nya bisa di hidden. Ini biasanya kan ada resleting, ada zipper, jadi pakai kancingan. Ini mungkin kalau ditekuk-tekuk, di kancing lagi bisa disembunyikan bosku. 50.000 loh parka-parka seperti ini. Kalau kalian mau kesini mau cek-cek di lapaknya Rian. Posisinya di depan ekspedisi sulung bosku, seperti biasa. Nanti parkanya ada kok, kelihatan ini masnya ini. Kalau kalian masih bingung, di 50 ribuan parka-parka di sini banyak. Kali ini aku mengalah, gak tak tuku bosku, langsung tukuan ya. Nih. Masih oke, ada lagi yang parasut-parasut sekalian ya. Siapa tahu kalian yang butuh-butuh parasut, yang request Bang Sepil untuk jaket-jaket parasut. Serpil primary ini parasutnya tebel, ukurannya ke M, kita kira-kira aja 50 ribuan. Ini modelnya model apa ya, brokat, cuma bahannya parasut. Ini sudah pasti buat perempuan, ukurannya ke XL. Ini parasut banyak. New Classic, ini bendera Itali tiga negara bosku. Keren dalamnya seperti ini. Ini ukurannya ke XL, biru tua, dimpul klub. Kalau view-nya memang beda daripada aslinya. Efek dari kamera bosku, dalamnya bagus. Dalamnya jaring-jaring. Lumayan tebel. Di 50 ribuan
mungkin bisa nego. Ini ada parka lagi. M ini bosku. Ini Ohit Made About You. Bagus, parkanya bagus. Kalau parkanya simple, gak bertele-tele. Nuhudi. Ini cakep bosku. Untuk kancingannya masih oke. Masih lengkap, tidak ada yang berkurang. Ini masih oke. Masuk ke M. Mantap. Ini Katun. Katun tebal original vintage. CCB eksklusif. Ukurannya ke S. Buat laki, buat perempuan bisa bosku. Brock Hill 95. Masuk ke M. Masih bagus-bagus. Jaketnya di harga 50 ribuan. Kalau bisa kurang sedikit-sedikit, bisa kurang 10 ribu masuk bosku. XXL. Ini gede banget ya. Ini bahannya parasut tebel. Kalau ini parasutnya tipis. Ini model-model hoodie, bahan katun. Ini bagus bosku. Parkanya oke. Ini buat laki perempuan bisa. Kalau parka buat laki perempuan bisa bosku. Asal jangan belakangnya terlalu barbar, terus ada pita, ada tarik-tarikannya, itu kelihatan kayak perempuan. Kalau yang seperti ini bisa laki bisa perempuan. Mantap toh. Kalau jaket-jaket di sini banyak, bahan katun juga ada. Sih bagus. Wow. Ini keren. Ini buat perempuan. Ini parasutnya bagus. Tebel, lapisannya tebel bosku. Ada dua lapisan. Villa Golf, Villa bosku, Itali. Dapat ini 50 ribuan masuk. Ini buat perempuan. Ada motif bunga-bunga. Jangan khawatir yang cari jaket-jaket parka sama jaket-jaket parasut. Ini parka juga. Cuma modelnya model kerah. Tidak selalu parka model full ke leher bosku. Ini termasuk parka juga. Mixu. Cuma bahannya agak sedikit tipis. Cuma bahannya bagus. Cuma agak sedikit tipis. Rock musik. Ini parka-parka juga. Parka banyak loh. Car Auken. Apa ini? Ini bordir. Bordirnya timbulnya bagus banget. Bahannya katun. Ukuran ke M. Jaketnya bagus-bagus. IGS. Ini kalem. Warna coklat. Ukurannya ke M. Masuk. Ini apalagi. Wow, ini parka. Ini buat perempuan kelihatan. Kalau parka seperti ini buat perempuan bosku. Di sini agak slim. Ini slim. Terus ada aksesorisnya. Ini buat perempuan. Kalau laki mau pakai ya nggak masalah. Kalau jaket mah netral bosku. Asal jangan ada pernak-pernik atau bunga-bunga. Parkanya 50 ribuan. Oke, warna krem. Ini model track top. Cuma agak sedikit slim. Ini buat perempuan. Agak sedikit ramping. Pinggangnya agak sedikit ramping. Ukuran ke L. 94, 98, 170. Ini model-modelnya kalau di belakangnya ya model-model kayak blazer. Ramping banget. Sisi kanan, sisi kirinya ramping banget. Ini parasut-parasut. Yang cari parasut-parasut banyak. Di 50 ribuan. Campur aduk buat laki perempuan di sini. Nih, ada lagi suka ke flamingo. Ini jaketnya flamingo. Bahannya katun. Ini sebenarnya warnanya bukan hitam kalau menurut aku sih, biru tua. Warnanya sudah 50-60%. Untuk zipernya masih aman, bosku. Zipernya masih ori. Tidak ada yang rusak. Masih 50-60%. 50.000 flamingo. Bagus, bahannya bagus. Ini parasut-parasut banyak. Thomas Herdy. Parasut-parasutnya tipis. Ini parasut-parasut. Ini MLB. Oh, ini bahasa-bahasa apa ya ini? Bahasa-bahasa Korea ini, bosku. Ini panjang banget ke XL. Kalau parasut-parasut di sini banyak. Lebih banyak parasut daripada parkanya. Ini ke S. S-nya masuk ke L. Tim Victory. Bordir pedang sama naga. Parasutnya enak, bosku. Parasutnya licin. Parasut cuma kayak sutra. Ini ada parka lagi. Ini parka lagi. Di belakangnya ada seperti ini. Buat laki perempuan bisa. Parkanya, bah. Ayo, bah. Tak sekat sepatu, bah. Marah. Mokka, Pak Sony, bah. Mokka, Pak Sony. Ini parka banyak di sini, bosku. Jangan khawatir. Parka di 50 ribuan. Ada banyak jenis-jenis kainnya, bosku. Ada yang kain-kain drill tebel, ada yang katun. Di 50 ribuan masih layak pakai.
Oh, keren-keren parkanya di sini. Kalau yang 100 ribuan cuma ada satu. Kemarin yang 100 ribuan itu yang hanger-hanger putih sama oranye 100 ribuan, bosku. Kalau yang hitam 50 ribuan. Kalau kalian cari-cari barang-barang murah, lihat kastoknya aja. Yang hitam biasanya lebih murah. Ini kalau parka-parka di sini banyak banget. Sini parka juga. Wow. Ini ke XL, bosku. Keren banget, cuy. Replika of kayak Ikeman. Gede banget nih. Kedua XL ada ini, bosku. Cakep. Segini loh hoodie-nya, bosku. Hoodie-nya besar banget, bro. Segini, bosku. Ke 3 XL ini ada. Ini besar banget ya. Yang tinggi besar, ada parkanya. Wow. Warnanya coklat muda. Keren banget, bosku. Sudah kayak mafia. Masih utuh, masih bagus. Kayak Eggman. Ini original nih. Unisex kayak Eggman. Masih oke, bosku. Masih 80%. Ukurannya nggak ada, cuma kira-kira aja di atasnya XL. Ini besar banget. Siper-sipernya masih aman. Masih lancar. Genteng, Mbah, Mizuno aja. Iya, Cak. Sampai anak apa, Pak? L. Kok minta. Oh, minta apa rapat, seneng perapat. Minta selimpit tangan. Oh, pada sarang dulu, Pak. Parasut parka. Ini tempur antara parasut dengan parka. Ini parka-parka di sini banyak, jangan khawatir. Ini biru tua. Oke. Ini kelihatan kalau parka. Biasanya kalau kalian mau yang security tinggal beliin security aja. Kalau pemburu tinggal beliin pemburu. Ini keren di 50 ribuan, kondisinya masih, kalau menurut aku sih 60-50%. Masih layak pakai banget. Yang parasut-parasut banyak, 50 ribuan. Promen members. Parka bagus, bos. Cuma sayangnya ke S, ini keren loh. Walaupun S ini berat banget. Yang cari buat anak. New Sensi. SN. New Sensi, ini buat anak. Kemo-kemonya masih 70%. Ini berat banget. Ini keren loh. Kalau di 50 ribuan masuk. Bahannya bagus. Lembut, bahannya lembut. Lembut banget. Cari-cari parka buruan. Di depannya Ekspedisi Sulung kelihatan kok. Lapaknya sudah saya sepil. Wajah lapaknya sudah saya sepil. Sekarang kan hari Jumat. Kalau memang tidak ada berarti sudah laku. Kalau upload-uploadnya kalau bisa sih nanti Jumat sore. Kalau nggak bisa ya di Sabtu pagi.